Môn Nguyễn Philip đã nói lên tất cả. Chúng ta đã trắng tay trong cả hai cuộc đối đầu với Indonesia trong hai trận đấu quan trọng nhất của mình tại vòng loại. Kiper timnas Indonesia Hernando Ari melakukan penyelamatan gemilang ketika melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 26 Maret 2024 di Stadion Maidin. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan telak saat bertandang melawan Vietnam. Adakah Su Shin Tae-yong menghajar tuan rumah dengan skor 3-0. Tiga gol itu disumbangkan oleh Jay Itzaz, Ragnar Ratmangun, dan Ramadan Sananta. Menariknya, kemenangan ini juga dibarengi catatan nir bobol atau clean sheet. Nah, performa Hernando Ari patut diberikan apresiasi. Pasalnya, kiper Persebaya Surabaya ini membuat penyelamatan gemilang. Padahal Hernando sendiri gabung mendadak ke Vietnam. Ditunjuk menggantikan Radio Argawinata yang cedera. Sejatinya, kiper berusia 22 tahun ini juga belum sembuh total dari cederanya. Namun, Shin Tae-yong tetap mengambil risiko untuk menurunkannya. Kepercayaan Shin Tae-yong pun dibayar tuntas oleh penjaga gawang Persebaya Surabaya ini. Hernando menunjukkan performa apik dan membuat save krusial. Salah satunya, tepisannya dalam menghalau tendangan kuat Van Kang yang mampu menepis bola masuk ke gawang timnas Indonesia. Penyelamatan Hernando Ari ini juga mirip seperti apa yang dilakukannya melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Kala itu ia juga mampu memblok bola di menit akhir laga. Meski di akhir laga terlihat kesakitan, Hernando Ari bisa tampil sampai menit terakhir. Oleh karena itu, catatan nirbobolnya layak diapresiasi. Sebab, di kondisinya yang kurang fit, Hernando masih bisa menjaga gawang skuad Garuda tidak kebobolan. Adapun berkat kemenangan ini, timnas Indonesia tak tergusur di posisi kedua klasemen sementara grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan koleksi 7 poin. Kemenangan timnas Indonesia 0-3 saat tandang ke markas Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 26 Maret 2024, seakan mengulang sejarah 20 tahun lalu. Inilah kemenangan pertama timnas Indonesia di Stadion Maidin Hanoi sejak 2004. Permainan timnas Indonesia layak diacungi jempol, mulai dari pencetak gol Jay Itzaz, Ragnar Ratmangun, Ramadan Sananta, hingga kiper timnas Indonesia Hernando Ari. Sebelumnya, Hernando Ari diragukan bisa tampil sebagai starter dalam laga Vietnam versus Indonesia karena baru pulih dari cedera diskualifikasi bahu. Namun ternyata ia berani menjawab tantangan. Performa Hernando tak hanya diapresiasi oleh pelatih Shin Tae-yong, namun salah satu rekannya yakni Tom Hee juga turut bangga. Tom Hee merupakan salah satu debutan anyar timnas. Ia juga berkontribusi dalam kemenangan 0-3 atas Vietnam. Selesai laga, Tom Hee tertangkap kamera memeluk Hernando Ari. Ia merasa Hernando menampilkan penampilan luar biasa dengan banyak penyelamatannya. Memang, perlu diakui jika kemenangan timnas semakin sempurna berkat clean sheet dari Hernando. Melihat penampilan Hernando bersama dengan timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam, gimana menurut kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.
bisa. Alhamdulillah, 3-0, bantai bro. Coba terus kita mengamuk guys. Ikut ngerayain malah, ikut ngerayain gol Sananta. Sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.